Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. good morning everyone welcome back to our video learning class uh, so today i cannot meet you directly but i will explain all the material about grammar for today by using this video yeah, so the topic for today is passive so i wish that you could understand uh, by watching this video and if you cannot understand you just can reply and reply it again yeah so let me start the explanation so passive uh, what is passive in english Pasif itu apa ya? Pasif itu kalimatnya itu e, diubah ya. Jadi biasanya untuk mempermudah orang biasanya bilangnya itu e, di, gitu ya. Nah di itu maksudnya dinya apa? Misalnya kalau misalnya saya membaca buku. Nah kalau misalnya e, dia pasif maka kita akan bilang di. Jadi buku dibaca oleh saya, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mudah, gitu, nggak ada masalah. Ya, tinggal bilang di atau ter. <coughs> Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada aturan secara grammarnya. <coughs> Sorry. <coughs> nah, peraturannya pun berbeda. Apakah dia dalam bentuk pasif? Apakah dia dalam bentuk uh, present? Jadi ingat bahwa rum, uh, pasif itu untuk kalimat yang menyatakan di titik-titik, gitu ya, atau ter ya di atau ter. Nah, rumusnya itu selalu seperti ini ya, to be lalu gunakan verb yang ketiga. Ya, to be dan verb yang ketiga. Nah, to be-nya ini ya, I think you already know dalam bahasa Inggris to be ada macam-macam ya. Ada am, ada is, ada are. Ini kalau untuk kalimat yang sekarang, maksudnya kalimat yang present di masa sekarang. Tapi kalau to be-nya was ya lalu to be-nya were itu adalah untuk di masa lalu ya. Jadi kalau misalnya saya eh uh, sorry, buku dibaca oleh saya kemarin. Nah, maka to be yang dipakai itu adalah was dan were. Tapi kalau misalnya kalimatnya buku dibaca oleh saya hari ini. Nah, maka to be-nya gunakan am, is atau are. Nah, to be yang mana kalian pasti udah uh, udah juga sudah sempat jelaskan bahkan di Toik satu ya materinya juga sudah ada. Kalau M ya kan pasangannya pasti I gitu ya saya. Kalau R itu macam-macam ada U ada W ya ada D atau misalnya orang atau benda yang lebih dari satu. Kalau is ya dia hanya untuk she he it atau uh, orangnya bendanya hanya ada satu itu yang M is r tapi kalau yang was sama were bagaimana kalau was itu hanya untuk i ya untuk she who, untuk he dan untuk it atau bendanya atau orangnya hanya ada satu kalau were ya kalau were itu untuk siapa untuk U you untuk we untuk they ya they mereka atau yang lebih dari satu nah itu untuk to be nya lalu verbnya itu adalah verb yang ketiga masih ingat ada verb one verb two sama verb three ya verb one verb two verb three itu ya, dia ada dua ada yang reguler ada yang irregular. Kalau yang reguler ini hanya ditambahkan D atau D saja gitu, tapi kalau irregular mau nggak mau yang harus kalian cek di kamus, masih ingat dulu pas waktu SMP pernah kan di suruh hafalan uh, stand, stood, stood, Sit, set, set, book, eh uh, sorry, uh, ada lagi ya Pak, misalnya, eh uh, win, won, won, nah itu yang irregular dia berubah gitu ya. Now I give you the example, coba ini kasih. Contohnya ya, misalnya tadi dia perempuan membaca buku. Tapi kalau kalimat pasif dia menjadi seperti ini: buku itu ditulis, misalnya gitu aja. Buku itu ditulis oleh saya. Nah, coba ada kata di, ya kan? Maka dia merupakan kalimat pasif. Maka ingat kata mis tadi rumusnya harus ada to be yang diikuti oleh verb yang ketiga. Nah, buku itu. Jadi that, that book. Oke, di sini apakah kalimatnya di masa lalu? Nggak ada, tidak ada keterangan di masa lalu kan? Maka to be-nya apa tadi? Gunakan am, is, atau are. Nah, karena bukunya ini hanya ada satu, ya kan? Maka tadi kalau yang satu gunakan is, ya. Jadi that book, Is, nah menulis, menulis itu apa? Menulis write, nah dia termasuk yang reguler atau irregular. pernah nggak kalian dengar written? rasanya nggak ada ya, maka dia sebenarnya ada kalimat irregular, write itu yang verb-1nya, verb-2nya wrote. coba bisa cek di kamus ya, verb-2nya wrote, verb-3nya written. Nah jadi di sini that book is ditulisnya menjadi written. Ya by sayanya mi, gitu. Ya, tapi misal lagi, mis buat uh, uh, mereka dibantu. Nah, misal bahasa Inggrisnya mereka dibantu oleh saya. Nah, kalau kalimat biasa kan saya membantu mereka, jadi I help them. Ini kalimat biasa saya membantu mereka. Tapi kalau kalimat ini kita ubah, mereka dibantu oleh saya. Misalnya kemarin ya, bantu oleh saya kemarin, kemarin gitu ya. Nah, berarti helpnya nya pakai ed kan di masa lalu. Nah, jadi pas pasifnya dia menjadi day gunakan to be-nya. Lihat ada kata kemarin, maka to be-nya adalah was atau were tadi ya. Nah, maka kalau day to be-nya apa? To be-nya were gitu. Jadi day were. Membantukan help. Berarti verb yang ketiganya mudah, tinggal ditambahin a day aja. Jadi they were help oleh saya by by me. Udah gitu. Ya, mereka dibantu oleh saya. They were help by me yesterday kemarin. Gitu, ya. So if you see here, contohnya di sini nih ada Nih, coba saya hapus dulu. Nih, ya katanya Mandarin Chinese the Lingua Traveler was designed. Nah, ini contoh yang di listening kemarin itu. Katanya uh, the Lingua Travel be designed. Makanya was designed for travelers by travelers. Mandarin Chinese is spoken ya dipakai dibicarakan oleh orang dari uh, jutaan orang. Word and phrases are shown ya ditunjukkan di tampilan. Jadi ditunjukkannya to be-nya are lalu verb 3-nya shown. Ya, verb 3 atau past participle nama lainnya ya. Terus ada lagi when the first electronic comp, uh, translator were made ya jadi dibuat ya dengan audio kualitas audio yang buruk. Jadi lihat ini semuanya pakai to be dulu, lalu verbnya yang verb three. Nah ini rata. Nah kalau yang desain ini enak, cuma ditambah d gitu ya karena dia yang reguler. Nah kalau yang spoken, shown, ya terus made dia ini yang irregular yang harus kita cek di kamus verb 3 nya berbeda gitu dari verb one nya. Oke, okay. and then Now, coba lihat di sini, ini yang ada kalimat aktifnya lalu mau kita ubah menjadi pasif. Nah, kalimat aktifnya adalah katanya my college wrote the reports, ya. Nah, maka katanya e, rekan kerja saya menulis laporan. Maka dia adalah kalimat yang aktif ketika dijadikan pasif. Jadi katanya laporan ditulis oleh rekan kerja saya. Maka ini adalah kalimat pasif. Ya dia menggunakan to be nih. were written. Jadi ditulis oleh rekan saya. He left his computer on all night. Dia meninggalkan komputernya sepanjang malam. Jadi pasifnya komputernya ditinggalkan ya sepanjang malam. Ini sebenarnya tinggal menentukan uh, aktif sama pasif, gitu ya. English dibicarakan, disebut uh, di seluruh dunia, di, ya kan maknanya ada to be verb-nya, maka dia kalimat pasif. Kalau yang ini many people all over the world speak English, ini verbnya biasa, maka dia kalimat aktif. Ya. I made a mistake in my report, saya membuat kesalahan di laporan saya. Nah, maka yang ini aktif, tapi ada tubinya di sini, maknanya juga laptop saya digunakan di Korea. Maka yang ini kalimat pasif. Gitu ya. The office are clean every day. Kantor dibersihkan setiap hari. Seorang uh, tukang bersih-bersih gitu ya, membersihkan kantor kami setiap hari. Lihat semua kalimat pasifnya itu menggunakan to be dan verb Three. Nah, cleannya menjadi clean. Ini penambahan D atau D. Yang ini kok make malah jadi made. Iya, karena dia yang berubahnya tidak ditambah D, tapi harus dicek di kamus. Ya, nah, tahu dari mana sih, Miss? Uh, dia dicek di kamus atau ditambah D or ED yang mau nggak mau harus dihafal, tidak ada triknya gitu. Jadi, memang harus tahu. Jadi, lebih mudah sebenarnya cek di kamus. Kalau misalnya di kamus bilang uh, tidak ada, dia tidak berubah total, berarti dia hanya ditambahkan D atau ED saja. Tapi biasanya, kalau kita sudah sering menuliskan bahasa Inggris gitu ya biasanya sudah hafal secara otomatis gitu ya oke okay. nah ini kalimat make sentence in passive coba nanti ini latihan ya buatlah kalimat ini menjadi kalimat pasif katanya nah first computer dibangun di tahun 1936 nah tahun 1936 udah di masa lalu kan makanya pakai to be yang was makanya kalimatnya the first computer pakai kan to be-nya was. Nah, bill ini kan verb one, maka verb 3-nya itu berubah tinggal ditambah t. Jadi, bill in 1936. Coba, misbantu bantu lagi yang nomor 2. First smartphone titik-titik in 2007. Jadi, katanya uh, smartphone pertama dikenalkan di tahun 2007. First smartphone-nya boleh tetap ditulis. Nah, introduce-nya ini kan mengenalkan. Mau kita ubah jadi dikenalkan, maka kita tambahkan to be-nya. Karena ini di tahun 2007 sudah lewat, berarti dia pas Jadi dia pas ten. berarti to be-nya antara dua tuh, was atau were. Karena smartphone-nya ini banyak, berarti bukan was, berarti pakai were, ya. Introduce-nya tinggal kita tambahkan di saja. Jadi the first smartphone were introduced in 2000 Seven, ya nanti lanjut number three uh, question number three four five six seven eight nine and ten it will be your uh, it will be uh, jadi uh, si nomor 3 nih ya uh, three four five six seven and uh, until ten itu adalah uh, your exercise ya jadi bisa dikerjakan di latihannya di class Oke okay? Uh, well I think that's all for my explanation. Jadi eh uh, itu saja yang mau oh oh. <laughs> Ini masih kerekam yang eh uh, tadi sebelumnya screen-nya. Oke. Okay. Jadi, that's all what I would like to share to you for today. Thank you very much. Uh, I wish that you could understand for my explanation. Semoga uh, bisa dipahami penjelasan saya tentang pasif. Bisa diulang lagi aja. Mungkin tadi ada yang lupa atau Tower, gitu ya. M -E r nya Or you just can explore uh, from other sources. Ya. Yeah? So I think that's all for today. Thank you very much for watching the video. I end the video officially with Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.